Halo pencinta militer tanah air, kembali lagi bersama Nyaris Terkenal. Angkatan Laut Amerika mengirim sebuah kapal perusak untuk melacak pergerakan kapal frigat Rusia Admiral Gorshkov yang baru-baru ini berlabuh di pelabuhan Havana, Kuba. Sehari sebelumnya, Admiral Gorshkov, salah satu kapal perang tercanggih Rusia, tiba di pantai Havana. Admiral Gorshkov bergabung dengan kapal pendukung Elbrus dan kapal tunda Nikolai Chiker. Para pejabat Angkatan Laut Amerika mengatakan kepada Yusni News bahwa mereka mengetahui kedatangan detasemen kapal Angkatan Laut Moskow berada di Kuba dan sedang memantau kegiatan kapal tersebut. Gorshkov hampir pasti dibayangi oleh USS Jason Dunham, perusak kelas Air Lake Burke, yang dilaporkan Angkatan Laut Amerika hanya 50 mil di utara Havana pada hari Selasa. Angkatan Laut Amerika juga mengatakan bahwa masih memantau situasi. Admiral Gorshkov ditugaskan tahun lalu dan dikabarkan akan menggunakan Filin 5P42, senjata penanggulangan elektrooptik yang memancarkan sinar berosilasi dari cahaya intensitas tinggi yang dirancang untuk menggagalkan penargetan optik dan sistem pemantauan. Senjata juga mampu menyebabkan kebutaan sementara, disorientasi dan mual. Admiral Gorshkov memasuki Karibia pada 18 Juni lalu, disertai dengan kapal logistik multiguna Elbrus dan kapal tanker Kama dan kapal penyelamat Nikolai Chiker. Admiral Gorshkov pernah berlabuh di Djibouti, Sri Lanka dan China. Kapal itu juga mengunjungi Ekuador sebelum melewati terusan Panama. Utusan khusus Amerika untuk Venezuela, Elliot Abrams, mengklaim kapal itu sedang dalam perjalanan ke Venezuela. Tetapi kapal itu berbalik ke utara setelah melintasi terusan Panama dan akhirnya memilih pergi ke ibu kota Kuba. Keberadaan kapal perang Rusia di dekat Amerika memang jarang terjadi, setidaknya setelah era Perang Dingin. Pengiriman Admiral Gorshkov ke wilayah ini menjadi cara terbaru Rusia untuk menunjukkan kekuatannya. Namun laporan sejumlah media Amerika mengatakan, selama satu dekade terakhir, kapal-kapal Angkatan Laut Moskow termasuk kapal intelijen Viktor Leonov secara berkala mengunjungi Kuba.